Sebentar kah? Tinggal telepon dulu Pak Haji. Sudah. Mau ke sini? Ya, harus ke sini kita. Kok tahu di wakilkan sama Pak. Oh, Bang.
ya? Mantap, jadi. Ya, lanjut dah. Thank you.
Jauh terus, terus aman terus. Oke bosku, untuk sementara unit istirahat sebelum menuju lokasi akhir. Ini tempat istirahat cukup lumayan sejuk. Aman pak? Mantap. Ngopi-ngopi dulu. Waalaikumsalam. Kami semua dari tim KDT dengan perjalanan ini aman, selamat, perjalanan terakhir, maksudnya terakhir kali kita muping. Untuk selanjutnya kami mohon maaf kepada semua warga yang merasa terganggu dengan adanya muping kali ini. Kami merasa berterima kasih kepada warga, juga kepada rekan-rekan semua bagi pengawalan juga yang dari Karang Tarunanya, juga dari bapak-bapak ini sekalian, kami mengucapkan berterima kasih yang sebanyak-banyaknya dari pihak KDT. Terima kasih, dan untuk selanjutnya kami persilakan bapak-bapak yang merasa memang ada pembicaraan apa, kami persilakan untuk lanjut. Ada masukan, Nak? Berapa kilo lagi perjalanan ke lokasi air? Perjalanan untuk ke lokasi atas mungkin sekitar 5 kilo lagi. 5 kilo? 5 kilo, ya. 5 kilo dengan adanya kendaraan 3 untuk siap membantu. Oke pak, silakan. Selamat siang dan tetap semangat. Pagi! 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 Jadi ini adalah lot terakhir kita untuk memasuki wilayah Pertamina Geothermal Energy di sumur 52 ya Pak ya. Sebelumnya saya atas nama PT WBR mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, baik itu dari desa Karang Taruna dan seluruh masyarakat serta tim yang terlibat di dalam kegiatan mobilisasi ini sehingga bisa dilaksanakan dengan keadaan atau kondisi kita dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Kemudian mohon doa juga, walaupun ini masih separuh jalan Pak ya, mudah-mudahan sampai di tujuan kita juga dalam keadaan sehat selamat, baik kita dan diri kita sendiri dan peralatan kita. Kemudian kepada masyarakat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, mohon maaf jika aktivitas kami telah mengganggu dari aktivitas warga, baik itu dari kegiatan masyarakat kah, atau mungkin dari mobilisasi dari masyarakat setempat, yang sehingga saat truk kami atau muatan kami bergerak menghambat atau mengganggu dari aktivitas tersebut. Jadi terima kasih banyak atas seluruh pihak, kepada seluruh tim, tetap jaga kekompakan, tetap jaga kesehatan, karena itu adalah modal kita dalam melakukan sebuah kegiatan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, karunia, sehat, selamatnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas kita sampai dengan tujuannya dengan selamat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk para YouTuber kita yang sudah capek-capek dari sekian hari mengambil gambar yang memang sudah merasa kelelahan, mungkin supaya dia lebih mantap lagi, lebih maju lagi. Amin. Untuk Pati Makrep, amin. Untuk lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Yuk, salam semua.